Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat berjumpa penonton di dalam rancangan Krop Kro Kunatam Keluarga Fadila melalui TV NBT Jala dan juga melalui Peach TV yang telah disokongi oleh pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan Thai. Penonton yang dihormati, keluarga Fadilah ataupun Krop Kro Kunatam ini adalah rancangan kita berkenaan dengan projek Krop Kro Kunatam Sacak Santisuk bagi tahun 2059 oleh pihak Keorang Menua Dalai bahagi keempat dan juga Soor Botol di bawah strateginya Percarat Ruam Cai Sang Santisuk, iaitu sebagai nak membenarkan muafakatlah daripada adik-adik rakyat membenarkan jaringan keluarga ataupun membenarkan sesebuah keluarga itu jauhkan daripada gejala dadah dan juga tidak menyusahkan kepada masyarakat. Seterusnya pula dapat membenarkan anggota di dalam keluarga itu mempunyai jiwa yang sukarela untuk nak tolong menolong kepada masyarakat. Di hari ini pun begitulah juga keluarga Fadilah. Penonton, kita akan bawa penonton mari di satu kampung lah yang mana penonton sekarang kalau duduk di kampung Bleda, yang mana kita nak give jumpa dengan individu ataupun ketua keluarga yang menjadi contoh Fadilah ini bersama dengan iaitu Abdul Running. Bagaimanapun siapa dia, rumah dia duduk di kawasan mana, tapi sebenarnya rumahnya tu duduk di Bleda. Cuma di tempat mana saja kita akan bawa penonton di dalam keluarga Fadilah ataupun di dalam sesi perbualan keluarga Fadilah. Ikuti sebentar lagi. Yang penting sing thi jamreun nai chiwit dan ko ja keut sing thi di ngam kae ton eng to krob krua dan sangkum. Nai Islam ni son kan tham kwam di mai chapeok kap muslim piang yang dieu. Tae thuk khon ja tong ทำความดีกับทุกชีวิตแม้กระทั่งกับคนต่างศาสนิกเพราะในอิสลามไม่มีข้อบังคับไม่มีกำแพงและก็ไม่มีกั้นระหว่างมุสลิมกับคนต่างศาสนิกเราทุกคนคือพี่น้องมาจากเลือดเนื้อเดียวกันมาจากพ่อแม่คู่เดียวกันคงไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือคำว่าเรามาสร้างความดีและก็มาแผ่ความดีงามให้กับทุกชีวิตเพราะสิ่งเหล่านั้นก็จะบังเกิดความดีและผลตอบแทนทั้งโลกนี้และโลกอาคิเราะห์ ya penonton dihormati pada masa sekarang kalau sudah pun mari sapa di kampung Bleda dah, iaitu di tempat Lapeh. Hari ini mari berjumpa dengan keluarga Fadilah ataupun Krop Kro Kenetam yang mana iaitu namanya Abdul Running. Lepas tu dia buat gapo dia sekarang lah ni, tugas saya gapo dia kita akan pergi buat lah sekarang kalau sapa mari di rumah dah. Dan juga pada masa sekarang Abang Ning dia ataupun Tok Imam Abdul Running sudah pun duduk tunggu kalah dah. Lalu tu kita kena masuk kita tegur dia dulu dah. Kita pergi dulu mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tak sejak lah nak rumah ke? Okey, nak rumah dulu. Ada cukup dengan jerami dengan apa? Pergi lembu tak kan? Upu lembu. Upu lembu? Biasanya dia boh boleh tanah luar. Lepas tu bila boleh tanah luar tu, hari puk tak siap sedia lah. Lepas tu lah ni tak ada ubah lagi. Ya, ya. Tak ubah lagi, dah situ. Dia kata situ. Ladung tak situ dulu lah. Tak situ dulu. Kena naik tangga dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sini ni nak sepong ke tempat lembu lah. Kalau nak kalah hapuh ni. Kalau kalah hapuh ni deh. Ya. Sini ni. Mana kalah tinggi ke air tinggi? Air lah tinggi. Baik, di dalam keluarga contoh keluarga Fadilah ni kita tak boleh akan masuk, kita akan hidup buah sini. Cari. Penonton dihormati, pada masa sekarang kita sudah pun duduk di atas rumah dah dan juga dapat sambut terbaik sekali pada keluarga, iaitu keluarga Fadilah. Oleh kerana masa ni adalah masa keluarga Fadilah dan juga kita bersama dengan Abdul Running Wanik. Sekali lagi berjumpa Atun Nabi Salah juru masuk dan rancang kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Abang, Kak Nui katlah panggil lagu mana? Bening ke? Babening ke? Lagu mana? Tu orang sini panggil ke apa? Babening lah. Malik. Kita email lah apa. Kita email lah. Gi Mekah lagi ni? Gidah. Gidah dalam? Gi tahun 52. Modal sendiri ke lah ke mana? Modal tu, modal boleh ya naik obotor tu, ya bagi obotor dia lah. Lepas tu dalam hal tu dia hajak kita katik. Masuk mana katanya kita masuk dalam kotak dia lah dah. Alhamdulillah boleh pergi dah. Lepas tu kita pergi pada tahun tu, klik mari. Jadi Tok Imam ni sebelum pada tu kan lepas dah. Jadi Tok Imam tu lama dah, tahun 20 lagi. Tahun 20 lagi. Tahun 20. Dengan mana lah ni tu 38 lah. 38 tahun. 38 tahun. 38 tahun lagi dah tu memang katanya masa tu umur berapa Tok Imam? Ya, umur 20 dah. Umur 20 dah? Umur 20. 21 ya kena jemput tahan. Lepas tu dulu gitu ya bila jadi Tok Imam
tak kena jemput tahan. Oh, tu istimewa. Ba 20 tu. Uh-huh. Jadi tak email. Baru satu tak kena jemput. Kata. Jadi kata. Ha, kena duk mengaji satu ah, duk mengaji. Itu tak email ni ngaji mana? Ngaji pondok ke mana? Ah, pondok. Uh-huh. Asalnya ngaji di pondok Bapak Sik. Ha. Duk 4 tahun. Lepas tu pergi ngaji nama ada Yarang tu pula, Nyelimo tu. Ya. Nek tahun. Lani umur berapa tu? Lani umur 59. 59. Ha, nak pecah lah. Nak bunuh tu pecah lah. Tapi dari tu iman ni, selagi mana kita, itu kita duk kirimat, duk buat selama 38 tahun lagi dah tu. Lepas tu rumah tangga masa mana? Rumah tangga lah masa umur 30. Kau lewat tu tak iman? Ha, ya ngaji masa ya, ngaji. Mana tahu orang ngaji pun dia jumpa orang kenal je, orang kalau sebab tak dulu yang nikah awal. Ada demo wayak kita kita tak akal demo kita pakai kita kita ngaji ni dia ngaji semata ngaji. Jadi tu hati tutup hati kita lagi lah tak sekenal pi ya deh nuntut ilmu dulu deh. Saya ingat ada adik bini siapa dua orang dah adik ni. Dua ke tiga. Ha. Demo lain bini belakang dah. Bini belakang dah. Tu iman ni tak ada buat apa lagi dia nuntut ilmu lagi. Ha. Kan kamu kata tunggu sunnah Nabi umur 25. Tak ada kenal siapa dia lagi. Ha. Apabila umur 30 pop tu orang tua pun tak leh dah itu ning kita hidup lagu ning ni. Tak ada rumah tangga takutnya lewat ni lalu tu. Gi kenal diri ke demo kira ke guano. Boleh. Duk ngaji-ngaji tu pun, agak rumah agak kira-kira tua, kira tak sebuti lah, lama pun tak. Ngaji banyak dah lah dah. Tuk pun tak agak ready take me. Masa tu, tak ada pun tak agak. Lepas tu, Yesus klik duduk rumah pula. Klik bagi duduk rumah, mana katanya, tak ime kita ni asal ke mana? Asal ke sini kan? Sini dah, Blida ni dah. Kampung Blida ni dah lah. Lepas tu, rumah tangga pergi jumpa dengan orang Tino tu ke mana? Orang bera cerai, bera sik ni, kat pondok. Ha, tak ada jahat dah. Tak ada. Gitu kena ke mana, gitu tengok dia ke mana. Suka. Tak, tak ada aja tengok. Dia lalu-lalu, pas ada dali dia. Tapi, jatuh ke mana orang tua pergi masuk kira dengan itu tu. Ha, dikenal dekat tu juga kat pondok tu. Jadi kita ni tak ada tengok tak kenal orang tua kenal maka kenal salah. Tak kenal. Ya. Tak ada itu dah. Ya. Umur 30 ke atas lewat dah lah kalau nikah masa tu lah. Orang dulu ni lewat dah dah nikah. Lewat dah. Lepas tu apabila setelah mana nikah lah anak apa ke? Lala ni ne ke? Oh, ne ke. Dak sulung umur apa tu? Sulung umur apa? 29 lah. 28. Dia lagi balik dong. Kalau tak ingat kan ni? Anak ya, kira bilik. Ngitung anak ya. Ini ngeru apa tu? Tak sabar lah kalau buku anak tu. Kena jalan dia lah. Hak bosu kalian mau apa? Hak bosu ni milik. Mila tahun. Sembilan tahun. Nek okey. Sikit lagi tak nak kira tu dah. Kira lagi. Lepas tu kerja kita. Kijoh itu dah buat tegah apa? Nane habis ni ya. Dulu kapal baru tu dia bawa kereta tutup lek like, dah tanding tu. Waktu tika tu dia tak imeh dah lah. Jadi dah. Tapi tu dah ada. Tu dah ada dah gile-gile. Gile ngat tu. Patu buat dah 15 tahun. Kereta tutup tu. Duk beran duk di bego tadi. Lah. Ha meten no. Ya kerana dulu kita batas cinta molek pada nu. Tak denu lah ketanya. Denu. Wak cari makan kita tutup ngajak asa tutup ni lah kita cari makan cari nafkah ni. Orang Tino buat kerja apa yang masa tu? Ya masa nan ni dek nu tane lobok, tane kubi, tane nan ni kakung apa tu lah. Ya. Sara anak dengan ajak asa wak kita tutup serta dengan nan ni. Nah. Masa pengam anak tika tutup ngaji belaka. Ngak ya tahalul lagi. Anak mula-mula tahalul lagi. Sehingga anak 4 orang boleh duduk dah. Lepas tu klik mari duduk sini lidah. Klik mari duduk di kampung hak asal kita dah lah. Tanah sini tanah orang tua ke kanan ni? Tanah ni beli orang tua dalam sikit kat sejik ni. Ya. Ni beli suku. Bina pentanya bina hidup keluarga baru di tanah kita cari makan dengan ganti titik punya kita sendiri dah. Mari duduk sini siapakah duduk semua tu anak ni orang. Lepas tu ngaji ya anak kita lah ke mana ngaji pekak cuk pekak apa? Hak kakak tu ngaji Senin tu apa sekolah peternak Islam Senin tu. Ya. Membawa tu mahu tu baik tu beti. Laki lah. Duk tu titik lah. Ya. Duk titik. Pak yang kedua tu ya tu baik mosak apa? Mosam. Patu baik mosam tu yang ngaji pondok nepade. Patu hak yang ketiga tu
Dek banyak macam demo lah, tak nak ngaji sekolah, tak akan ngaji. Kita anak itu semua tu kita hatta anak ngaji selain pada ngaji kalau praktum dah ya, ngaji kalau siap sekak pak ne. Lepas dah tu kita hatta anak itu masuk ngaji dalam pun kak hok ugamu kan. Ada ugamu. Mana katanya anak kita tak ada masuk dalam apa yang kita dalam bahagian ngaji siap ni tak ada lah. Tak ada. Semua tu kita pula berkena dengan krop ko kena tam. Yang mana kalau pun tengok le namun di kampung ni rasa kena we demo ni bukan kena kata email kena atau berasa nak tanya berasa nak jumpa katanya siapa dia lalu tu apabila telefon tanya Abdul Rani kita ya katanya dia jadi tu email ha maka mari siapa tepat dah kita nak tanya kita boleh pilih keluarga kita ni lah dak boleh pilih jadi crop crew kena tam ni berasa lagu mana demo nuai ngah pak racakan so apa tu pilih keluarga kita ni. Ini kan? Ya, masa tu ya, ya titih pada sebelah balik kita ni dah dia ambil dituk lagi ya turun mari tu ya banyak ke orang kata titih tu jadi baik di molek tak ada. Titih ime. Titih tu. Ya. Turun tu. Titih molek. Kira kata buat kebaikan, buat jasa patu soi katanya di dalam crop crew kena tambah kita ni keluarga yang mana bela didik anak tidak terlibat dengan benda maksiat. Jenis benda dada. Mana katanya buat we tempat ni amin. Sebab katanya satu-satu buah keluarga ni kita sebagai bapak ni kewajipan besar dah tak merah. Yang mana kita kena jaga didik asuh anak kita supaya tak sebab anak kita hidup sakut pak dengan benda-benda maksiat. Ni dah. Lepas tu di segi hak kata kita pera anak serama 4-5 ni orang. So kita hantar anak ngaji kat ugama. So dah dah. Kita hajar ke mana tak anak kita ni. Sebab sebagai kita ayuh ni hajar rapat setara mana dengan anak. Mula-mula sekali ni ya kah nak didik anak ya kena kah masalah lalu tu lagi lah. Ya umur 5 tahun tu kita kena hajar kalau tarika. Hajar kalau tarika kena royak, kena paksa, kena murih lah. Kena kalau berat lah. Bahaya tu kau besar kau besar. Dah. Dah lama awak kita nak ngajar kah lalu lagi tu awak biar besar ni pun tu ngajar selalu lah. Ni setengah-setengah kalau dah. Tarika ngaji bayar besar sikit tu dia mau tak ada duk perak tengok gapo napa duk saing lah pelik-pelik pun tak ada. Tak ada duk ambil wak kira. Pablo dia dah besar payah hal budak. Baik dari masa ni kita berehat buat seketika we gaklah minum air dulu dah. Lepas tu sehari tu buah pula. Cara hal katanya kita jadi ketua rumah dah ni. Nah kita gi duk ngajar orang lemah kewajipan suami kewajipan isteri lagu ni guni dah tu yak demo dah. Tapi kita sebagai ketua rumah ni lagu mana kita buat bagi keluarga kita bahagia tago mana buah mentah kita dah. Dah. Dah minta minum air dulu dah. Boleh insyaallah. Ya. Tanah di kampung Kok It Kok Nai adalah tanah baruh tak bai. Bentuk tanah masam tidak sesuai untuk bercocok tanam. Yang lalu, orang-orang kampung membuat sawah padi tidak dapat hasilan. Apabila Baginda Maharaja berangkat menziarahi rakyat dan dapat tahu petani dilanda masalah pekerjaan. Oleh itu Baginda menganugerahan pertolongan dengan bertetah supaya pusat kajian dan pembangunan Pikun Tong dan rancangan talian air lembahan Sungai Golok yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan. Dengan meluaskan kajian mengatasi masalah tanah masam di bilik cubaan dengan melaksanaan sebenar. Rancangan penyelesaian masalah tanah masam di kawasan kampung Kok It Kok Nai mungkin peron di arah Takbai, wilayah Naratiwat sebagai tempat yang pertama bagi pusat kajian dan pembangunan Pikun Tong mengambil hasil percubaan rancangan ubah suai tanah masam dalam ladang padi. Encik Surin Manak Chamnik, Ketua Bahagian Sistem Air bercerita bahawa kerajinan dan usaha Baginda Diraja yang bersungguh
dalam menyelesai masalah tersebut. Semasa keberangkatan kali pertama, baginda memandu kereta dengan sendiri sesetengah tempat yang kereta tidak boleh lalu pergi. Baginda akan berangkat dengan berjalan kaki untuk mengambil maklumat daripada rakyatnya. Saya mai di sini ก็ตั้งแต่ปี 2021 ก็ที่ได้ติดตามพระองค์ในการเสด็จไปที่ต่างๆที่ในพื้นที่ของโครงการก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านมีแผนที่และขับทรงขับรถด้วยตนเองแล้วก็พอไปถึงจุดตรงไหนตรงไหนที่ผ่านไม่ได้ก็ลงรถแล้วก็เสด็จพระดำเนินไปพบปะชาวบ้านบางครั้งก็ชาวบ้านยังไม่ทันเต็มตัวเสื้อยังไม่ใส่แล้วก็พระองค์ก็เอาแผนที่มาถึงก็เปิดดูว่าตรงนี้เป็นยังไงสภาพเป็นยังไงโดยที่ว่าชาวบ้านบางครั้งก็ยกมือไหว้ไม่ทราบจะทูลยังไงเพราะว่าตกใจแล้วก็พูดไปตามภาษาชาวบ้านก็ความเป็นจริงอะไรก็พระองค์ก็ได้แนวคิดที่ว่าพระราชดำรัสออกมาว่าต่างๆให้โครงการต่างคือว่าพูดด้วยใจจริงจากชาวบ้านแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่ได้เป็นโครงการกลางๆของหน่วยงานต่างๆไม่ใช่เฉพาะของชนประธานครับ Setelah itu baginda mengkaji keterangan untuk cari jalan membawa rancangan ubah suai tanah supaya mencuba di kawasan ladang padi didapati dari tanah usang kembali menjadi kawasan tanah yang dapat bercocok tanam sebagai kenyataan ialah kesuburan padi yang diperolehi iaitu lebih kurang 45 ting satu rai. Di hari ini, beras dari kampung Kok It Kok Nai sebagai barangan hasilan tetap bagi petani dan kenamaan di sebahagian kualitinya. Orang-orang di sini sangat tertekat di hati bahawa kejayaan semua daripada kemurahan dan kebijaksanaan baginda diraja. Kita masuk dalam perbualan kita di dalam rancangnya Krop Kua Kena Tam masa sesi keluarga Fadilah bersama dengan Tok Imi Abdul Rahim lagi. Dan juga ini kalau pun terima kasih dengan samuk teh, dengan teh o, dengan tepung, makan kenyai adalah seterik tu tak? Pada masa ni kita masuk mai kita buat semula pula. Nah, ya sini ni. Tok Imi duduk kuih anak ya juga. Ya sini ni kalau kita kira ni kapung sini dah so tepat kita nampaknya bukan kata jadi kapung tupuk sangat dah ya sepengah kapung ya sepengah kedal kapung lah. Yalah sepengah kedal kapung. Sebab apa ya ada batas tengok. Mari kepada cerita kita keluarga Fadilah ataupun Krop Kro Kunatam. Kita sebagai ayah ataupun anak angin ke apa? Abah ayah, apa? Ayah. Sebagai seorang ayah, kita didik, kita jadi ketua rumah ni, kita mendidik, mengasuhkan anak dari segi hak buat kebaikan lagu mana. Lepas tu so kita ajak anak supaya we ada sifat PA perangai untuk nak suka tolong pada ramah lagu mana tu, kita ajak anak kita tu. Ya, mula-mula sekali tu deh. Ya paksa ya kena orang tua lah nak bagi tarik anak kata nak tarik contoh, anak bani ya dia orang tua lah reh. Pas pula pun nabi-nabi kita pun biasa kata reh. Kata-kata nak wi anak tu molek tu kena ibu bapa lah, dua ibu bapa lah nak pergi kat tu kat ni sebab ada hidup ayak je lah reh. Kali ibu bapa cotain kat tu hijab kain juga. Putih. Kain putih. Ha. Duduk ya kain putih. Budak nak molek tak molek duduk di asuh di dekat ibu bapa. Kalau misalnya kata ibu bapa ni tak imej rokok dah ni? Tak. Mana katanya kita tidak kita tak isak rokok, lepas tu kita hajar anak tak sewi isak rokok tak ada masalah. Tapi kalau tak imej rokok, tak boleh isak rokok, tak boleh. Nah, sebab contohnya anak semua tu ada dak main isak rokok tu ada dak? Tak ada. Tak ada. Tu pang katanya sobat tu pilih krop keluar keluarga mana tak ada gitu sakok pak dengan behe-behe jadi dadah tu ada. Lepas tu supangan setelah mana kita masuki kerusuh dah kita masuki kerusuh apa hak sobat tu pada baru ni dah. Yo wi gapo yo tek kita makna katanya kita boleh ilmu gapo yo tek pada kita kerusuh tu. Dah ya suruh mari kata tengok dalam kriyah kita tu hak nak jadi nah. Nak jadi molek jadi aman damai tu. Dah. Dia suruh asuh tengok
dalam kawasan kita ni Mujahidin, right? Kalau ada napa hak muka kara yang tegah oleh Allah Taala tu, seroyak lalulah, seroyak lalu. Ya, kita kena ukas lalu. Kena ukas lalu. Sebab kata masalah ni bukan masalah hak mana-mana ge. Masalah kuat tapi jadi masalah dalam hak kita kena tanggungjawab. Tanggungjawab sama. Misalnya tak kedai katanya di dalam sebuah rumah tu budak dok main air ketung ke apa gitu gini. Tak boleh dah. Kita kata imam pun jadi sebagai pemimpin agama nak tengok saja tak boleh. Kita kena ya katanya dari sisi Islam kita kalau berani tegah dengan mulut kita nak tegah dengan mulut. Mulut. Kalau berani dengan tangis, dengan tangis. Dengan tangis. Sok tak ada dengan hati. Dengan hati. Kalau misalnya katanya pok-pok kita pemimpin kampung ni tok ime, tok kote, tok bila, tok apa roh? Tok nebe, patu kemene, pakak bagi kerjasama pasti katanya tepat tu tok akan selamat daripada daripada bab itu benda yang sakit tadi lah atau lain. Mana katanya kita pergi masuk kerusuh pada kali tu tu. So kita belah ke dalam rumah kita, sedah dan kita wis selamat benda tu. Tapi bukan saja ke dalam rumah kita dah lah ni. Apabila kita pergi kita kena bertanggungjawab dalam masyarakat, dalam kampung tempat kita pula dah pakak tolong. Lepas tu misalnya katanya dalam kampung kita ni dah. Ada masalah ke apa dia tu, kita sebagai tok imam ni kita tolong ukan masalah ke mana tu dalam orang dalam kampung. Ikutlah masalah dia banyak, masalah Allah apa berkelahi laki bini pun ada, masalah cara hak anak pun ada, biasa ada dia memang ngadu kita biasa itu, kadang-kadang tok laki atau bini lah mai mengadu hak kata dah duduk ke gitu-gitu gitu macam pas nak buat surat surat cerai pada sebab macam tu email cerai ya tak nak buat surat cerai kata gini kau dulu nanti tengok dulu tengok sehari dua lagi lepas tu dalam hati tu kadang-kadang kakak nak pedek klik klik ada tu baru-baru ni ada ya, ya sebab dia kata orang kita laki bini dia tiga panah ke panah tu tiga panah tu cerai ke ada buat tapi kalau orang yatim mulut rengeng kat akan cerai apa kata besar tu makna katanya kita ukan masalah segi atas apabila dia memari kita tak ada gaduh dia bercerai. Ah, tak ada. Kita buka, kita. Dalam hukum juga ya gitu dah. Jangan dok ada tengok itu dulu. Sampai bawa dia mau mari nak cerai apa? Dulu. Kau dulu tengok dulu kada kau sejak itu dah ni tak apa dah. Ayo mari. Tak sarah dah kau kita nak duduk mana tak pas sama dia. Balik ya rakyat semua bila dia mari rakyat hak dia ya nak menih hak dia lah gini. Sebab tak saya tadi mau ngadu dua orang ni dia mari ayuh hak kau tu email ni. Tak ada main nak balas depan ni ada tak? Ada. Itu ada juga kes ada juga lah. Mari tengah malam. War-war-war. Kita mari pun pukul ketiga ni. Tengok esok-esok. Tok Imel nak tidur. Ya, tengok malam. Tok Imel nak bangun main tajuk. Besok. Kita tak boleh malam-malam tengok esok-esok. Panah ni. Sebenarnya balas ni ada benda biasa. Tapi akhir-akhir tu dia itu juga. Tapi nak boleh cerah tu. Habis tu dulu. Ya katanya kalau kata tak hidup sungguh. Kena cerah tika sejuk. Kita tengok mana. Tika sejuk dah tu. Nak cerah sungguh dah tak ada gapo. Mana katanya dalam keluar dalam sisi agama Islam kita pun ada. Nah, lepas tu katanya misalnya kata dalam hidup keluarga apa baik, suami tahu di atas kewajipan kata gapo dia, isteri tahu di atas kewajipan kata ya gapo ya. Senilah dak. Hidup rumah tangga tu lah. Tak apa tu rumah tangga macam sepengak anak gini ada dak main ngayu ha apa ada masalah gapo gini. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Anak kata ya anak murid tak ada. Sebab kita bawa tu baik. Kalau sia sini hata pondok dulu dah. Hata dulu dah. Okay, sekali nak royak gapo kepada dekat kampung kita di segi ha ajak buatnya kebaikan. Memang hengok saja ya nak ajak ke mana kampung buat kebaikan Islam kita lagu mana mengajak suruh orang kita buat kebaikan tolong menolong bantu membantu semua tu adalah bajik ke belaka. Lepas tu nak we orang kampung deh kita kata ya nak we pergi ngaji jauh tu ada juga duit ikut luang ikut sejik tu lah. Lepas tu ambil tu guru pergi di masjid. Malam satu, mari. Lelan ni. Pakat pergi dengar ngajar. Dengar ngajar. Ya, comel sekali. Kira kata kita dengar orang ngajar, mudah-mudahan katanya kita boleh baik kiri kita. Nah, ya, kalau kita nak buat orang yang hajar kita tak boleh. Kena pergi dengar orang ngajar. Ngajar, ngajar. Tu, biasa ngajar malam maaf. Ngajar. Terah kat luar pula mari. Cuba ambil fikir kat luar mari. Lelan dia ngaji, lelan dia ada. Lepas tu, apa-apa ya, dia mau pakat lagi. Masa mana dia pergi ngaji tu?
Pahngorek ngajar. Ah, Pahngorek ngajar. Comel-comel. Kita pakat membenarkan masyarakat menjadi masyarakat yang duduk dalam agama dah. Kalau misalnya kata pakat duduk agama sebab agama mengajar orang berbuat baik. Nah, hari ni rancangan keluarga Kunatam ataupun keluarga Kunatam keluarga Fadilah ni kalau ucap terima kasih banyak-banyak pada Tok Imeh dan insya-Allah peluang lain kali kalau sesiapa saja betul-betul masuk mari ke kampung Belida dah. Ya tah nak minta jumpa Tok Imeh nak tegur pun tak ada masalah dah. Insya-Allah dah apa. Terima kasih banyak-banyak. Ya ya. Dan juga semua ni adalah rancangan kita penonton dihormati. Nina katanya membenarkan keluarga yang menjadi keluarga Fadilah tu memang katanya menjadi satu kewajipan kita sebagai seorang ibu bapa nak membenarkan anak generasi yang lagi akan datang yang menjadi benih-benih sumber manusia apabila manusia nak berguna tidak berguna tu mari daripada asuhan dan juga didik ke keluarga. Nah, dan juga percaya katanya kalau dalam sesebuah keluarga sikit seorang didik asuh anak beri anak kita menjadi anak molek anak yang baik soleh dan juga solehah tak ada hidup menyusah kepada masyarakat. Percayalah katanya sebuah rumah tanggungjawab tu dan juga apabila banyak puluh buah rumah, banyak ratus rumah, banyak ribu buah rumah maka akan menjadi satu masyarakat yang teguh dan juga kuat jauh daripada benda tak molek dan tempat kita ni pun akan selamat dan juga aman damai. Sudah habis masa di dalam rancangan Krop Krop Kena Tam dan jangan lupalah ikuti dalam rancangan kita ni keluarga Fadilah ataupun Krop Krua Kunatam melalui TVNB Tijala dan juga Fish TV, TV Satellite dan juga kalau ada tegur apa dia di dalam rancangan kita seperti biasalah nombor telefon 073-203-585. Hari ini Kak Lah Jamilah Kaidah bersama dengan Tok Imeh dan juga keluarga dan juga adik kakak kapur sini minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.